Hello guys, welcome back to my channel Adenio Gaming. Okay guys, kembali lagi dengan segmen Adenio's Update. Dan di sini gue bakal ngasih kalian update terbaru dari game Nikki Cadence of Victory. Jadi Nikki lagi ngadain event summer ya guys. Jadi di sini bakal ada event baru dan juga katanya sini juga bakal ada collab dari salah satu game PC guys ya. Ya, kita bakal lihat aja gamenya seperti apa dan ada hadiah apa aja yang ditawarkan Nikki pada event summer ini ya. Jadi ya, usah basa-basi, kita aja masuk ke videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, sama komen guys. Jangan lupa kalian nyalain lonceng ya supaya kalian tidak ketinggalan video dari Adenio Gaming. Let's go. Okay, kita sudah masuk ke dalam game ya. Dan sini kita bakal lihat ada event apa ya. Seperti biasa. Okay, di sini kita bakal lihat ada event notice, ada limited pickup requirement, the new character SSR Sakura bloom in summer. Ini limited ya. Jadi kalau kalian gak ngegacha sekarang, kalian bakal kehilangan karakter itu di banner biasa ya. Jadi kalau kalian mau gacha sekarang, harus gacha sekarang guys, karena kalau kalian mau gacha lagi, nanti karakter biasanya berkeluar di tahun berikutnya guys. Oke, okay? Jadi classnya attacker, weaponnya assault rifle, terus elemennya wind, sama dari tetra lainnya, lagi-lagi tetra lain yang muncul. Juga di sini ada skin ya, ini skin dari Viper guys, special custom Viper Sign of Love ya. Tentunya kita bakal lihat gacanya seperti apa. Terus juga ada watermelon pass buat dapetin kostum dari Guilty Wave of Disbelief, sama ini ada Diver pass ya. Ini ini kolaborasi ya. Ini kolaborasi sama game, kalau kalian pernah tahu ya, ada game Dave the Diver, game di PC guys. Ini Nikki collab sama game Dave the Diver guys. Sekarang kita bakal bisa dapat kostum mas, tapi ini kostumnya nggak gratis ya. Kalian harus purchase Diver Pass guys ya. Juga sini ada Aegis the Diver, ini event baru ya. Event collab sama Dave the Diver guys. Ada ini ada mini game seperti yang ada di dalam gamenya si Dave the Diver. Terus juga ada limited rare pickup neon sama Mary ya, setahu gua guys. Oh my god. Terus ada juga event story dari Beautiful Shot. Ini mana sih kita bakal melihat cerita dari Rosanna, Sakura, dan lain-lainnya guys ya. Oke, kita bakal langsung lihat aja di sini Neon ya. Ya seperti biasa ada kompensasi, sama nanti gue kasih itu ya redeem code buat kalian redeem di dalam gamenya. Oke, di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada pass ya, mission pass season 21. Ada kostum dari si maiden ya, actually kostum swimsuitnya ya, under the sun. Oke, sebenarnya sih nggak ada yang jauh beda ya. Oke, ya nggak ada yang jauh beda. Keren pas walknya ya. Oke, terus juga di sini ya kalian harus purchase sekitar 309.000 ya buat dapetin si apa tuh namanya kostum dari si maiden itu guys. Juga di sini ada ini guys ya, event oke, di sini kita bakal pindah haluan ya, kita disuruh potret ya. Ini event collab sama game Dave the Diver. Oke, ya ini ada cerita juga ya, berarti ini lumayan ya. Di sini nyeritain si Mas Ancor sama Helm, setahu gua. Oke, itu kostumnya ya, kostum Dave the Diver-nya yang punya Mas. Oh my god. Oke, oh ya, ini benar-benar mirip sama game Dave the Diver ya. Gue udah pernah main soalnya di PC ya, dan itu lumayan seru setahu gua. Oke, itu si Mas Ancor, ada Helm. Oh, bener guys, ada 3 ya berarti karakternya. Nah, di sini tuh jadi Dave the Diver itu kita bakal game-nya tuh simple guys. Kita ngambil ikan di laut, terus kita sorenya itu dagang sushi ya. Itu sih ya. Intinya itu guys. HP gue jatuh. Kocak, tunggu. You can use the stick to move the character left. Oke. Okay. Kita bakal langsung aja ya, kita diving aja.
Ini Ive Diver apa nih? Oke, langsung aja diving ya. Kita pakai si mask, guys. Diving kita bakal, oh kita tekan. Kita pencet, guys. Kita bakal cek ya, kayak seperti apa gameplaynya. Buat gue yang suka game-game fishing gini sih, ini menurut gue keren ya. Oh my god, oke. Oke. Ya, ini benar-benar mirip seperti Dive the Diver. Oke, ini kita kasih tahu. Oke. Di sini kita juga bakal kolek-kolek juga ya, sama kita ngambilin ikan ya. Harus sebenarnya sih gampang-gampang aja ya. Oke, kita bakal cek ya. Di sini kita bisa ambil seperti ini, guys. Anjay, oh nih. Boom. Nah, seperti itu, guys. Dapat piramid butterfly. Weh, weh, weh. Weh ini. Aduh, gua makan nih. Makan nih. Dapat Red to trigger fish seperti itu ya. Jadi nanti kalian ada waktunya, guys. Jadi kalau kalian mau lihat waktu kalian di mana itu, kalian bisa cek tangki oksigen kalian ya. Semakin tangki oksigen kalian menipis tuh, kalian harus buru-buru keluar dari dalam itu ya. Oke. Boom, dapat. Oke, ini ada apa nih? Kita ambil curry block. Oke, ambil ambil ambil. Boom, ya. Anjay. Dapat. Aduh, anjay. Oh, ininya ribet sih ya pas ngambil itunya, guys. Tangannya harus cepet ya. Juga di sini kalian bisa tuker ya. Ini tapi cuma bisa 6 kali doang, guys. Ini apa nih? Ini buat tembakan ya. Oh, ini buat tembakan, guys. Jadi kalau ada kayak yang serem-serem gitu, ya kalian bisa ini. Ini nih kita tembak ya. Boom. Oh my god. Kabur, kabur. Mati kah dia? Dapat Titan Trigger Fish ya. Boom. Oke, dapat ya. Seperti itulah gameplaynya ya. Jadi kita nggak usah lama-lama ya, guys. Oh, nggak kuat. Terus tembak kah dia? Ah, kena sekali lagi. Aduh, nggak mati, guys, guys. Nggak mati, guys. Lama banget matinya. Nggak mati-mati, guys, dia, guys. Ah, mati nih dia. Dapat kah? Dapat Green Parrot Hamper Fish. Dah, jadi biar nggak spoiler ya, pokoknya gameplay seperti itu ya. Kalian bisa nyoba sendiri nanti pas download Nikki-nya. Oke. Lah, pokoknya begitulah, guys ya. Oke, kita keluar lagi aja. Oke, seperti ini. Sekarang kita keluar dari event. Terus ini kita bakal cek kostum gacha dari Viper. Oh my god. Oh my god. Kita bisa kasih free nih, guys, di awal. Anjay juga, bro. Oh, dapat sih, gue nangis ya. Oke. Okay. Ya dapat ya. Ini kita bakal lihat, guys. Seperti inilah kostum dari Viper. Oh my god. Dia pakai shotgun ya. Dan ini pas, oh anjay, gila keren banget pas di jalannya. Oke okay, ya, emang harus gacha sih ya. Ini event beautiful shot ya. Oke okay. Oke okay, ini cerita awal ya. Oke okay. Oh ini ada pasti bakal rerun sih ya, si Summer Anis, guys. The Rappi ya, ada Maiden, ada Guilty. Anjay, ini bener-bener ya. Ini ya, ini karakter limited ya, guys. Jadi di minggu pertama itu kita bakal dapat Sakura, di minggu kedua kita bakal dapat si Rosana, guys ya. Kita skip up-nya gede, guys. Oke. Okay. Oh, di Jackal juga sini ya. Maiden, Guilty, Sakura. Aduh, ini emang gue paling demen sama Rosana, guys ya. Aduh, bener-bener ya. Gue harus dapat sih Rosana ya. Oke. Okay. Ya inilah mapnya ya. Oh my god. Gede juga mapnya. Oke. Okay. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada story 2 ya. Nanti kebuka pada tanggal 11 Juli ya. Juga ada kita login stamp dulu aja ya. Kita login stamp dulu aja. Nah, di sini di login ini kalian bakal dapat 10 special recruit ya. Jadi kalian bisa dapetin resource buat gacha 10 biji di sini, guys ya. Kita claim dulu aja, tapi
juga di sini ada Island Adventure, tapi kita harus ngelarin story dulu ya. Jadi kalau misalnya lihat di atas ada Watermelon Pass, dan di mana di sini yang buat nge-unlock custom dari Guilty ya. Kita bakal lihat guys. Wah, tapi nggak bisa dilihat ya. Anjay juga bro. Harus keluar ke kostum Guilty-nya lama. Jadi kita bakal langsung aja. Kita bakal story dulu ya. Di sini kita lihat story-nya. Oke. Hey. Jadi kita bukan apakah ada luar kuning nggak ya? Oke, ya di sini ada reward boost Nike-nya. Ada Viper, Guilty, Maiden, Mask, Jackal ya. Di sini kita bakal enter aja dan kita bakal langsung skip ke 1.5 guys ya. Oke. Okay. See you. Oke, okay, udah kelar story 1.5-nya. Kita bakal lihat guys, ada new fish unlock. Oke, okay, kita bisa mancing kali di sini. Sama new photo spot unlock. Oh, ini kayaknya mini game ya. Oke, di sini kebuka Island Adventure. Ya, yeah, anjay, cerita lagi, bro. Oke, di sini ada Island Adventure. Coral Island Adventure is mini game that can be played in the event field. Oh, jadi di play-nya itu di event field, guys. Kita bisa ngambil foto ya di setiap lokasi, sama kita bisa mancing ya. Nanti kita bakal dapat hadiah dari kalau kita kumpulin mancing-mancing itu ya. Kita bisa lihat di shop di sini. Kita bisa beli pancingan, beli umpan sama boat enchantment part. Oke, di sini juga ada equipment. Ya, ini equipment kita ya. Terus ini ada collection album. Ya, ini foto album ya kalau kita mau moto ya. Nanti kita bakal dapat hadiah-hadiah guys ya. Rewardnya itu ini apa sih? Angle Tracer, oke. Okay. Terus juga di sini nanti di paling akhir kita bakal dapat premium sticker ya. Oke, okay, terus juga kita bakal dapat diamond gem 100 ya, lumayan juga bro. Oke. Okay. Terus kalau di fishing collectionnya kita bakal dapat, oke. Okay. Di sini ada dibagi tiga ya, ada small, ada medium, sama large. Dan sini belum kebuka semua ya. Dan ini kebukanya nanti sepanjang event berlangsung ya, sekitar 2 minggu apa 3 minggu ya, nggak tahu lah. Pokoknya di sini juga ya seperti sama kayak tadi, kita bakal dapat stiker sama kita bakal dapat gem 100. Oke. Okay. Ya kita bakal coba aja seperti apa. Oke, ini ya. Ini oh ini guys. Oke, di sini kita bisa foto ya. Oke. Okay. Kita bakal katanya kalau special location bakal ada pilihan ininya guys ya, harus bener. Tapi kalau kayak biasa gini asal aja guys ya, kita bakal asal aja. Oke. Okay. Dan udah ada result neon, gue harus nulis. Oke. Okay. Ini kita bakal coba mancing ya, gue penasaran nih mah game mancingnya guys. Ini salah bro, gue penasaran nih mancing guys. Kita bakal cek ya. Oke. Okay. Mancing, oh my god, kita skip lagi, ada cerita mulu ya. Oke. Okay. Fishing. Okay. Jadi begini guys ya tuh. Jadi kita disuruh tar. Oh my god. Ini harus main pakai dua tangan berarti ya. Gak bisa main pakai satu tangan guys ya. Gak bisa guys. Okay, di sini ada equipmentnya ya. Kalian bisa beli ya. Tapi gue duitnya belum ada. Masih no. Kita bakal langsung aja fish ya. Fishing attempt. Kita start fishing. Kita. Oke, okay, ini harus. Boom, 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 boom. Oh my god. Wah susah guys, anjay. Kalau kagak gampang bro, kita, wah ini harus grinding dia. Boom, 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 boom. Oh my god. Wah susah anjay. Nah, di bawah aja guys. Nah, coba kita ngambil yang di bawah. Oke, yang di bawah. Oh di bawah lebih gampang guys ya. Pelan anjay. Jadi kalau mau ke atas tuh. Kalau kalian udah punya equipment lebih kuat, kalian kita dapat puffer fish ya, juga disini ada komennya dan harganya 100 ya. Jadi kita kalau mau dapetin sampai 3000 buat ngambil satu pancingan harus ngambil 30 gitu guys. Kita bakal coba lagi ya, sekarang kita bakal ke yang ungu ya, ke yang ungu sekarang guys. Oke, ungu agak susah juga ya. Oh ini harus benar-benar pas ya guys, nggak boleh, aduh, nggak boleh kelebihan, nggak boleh kecepatan guys.
anjay. Wah. Wah, lama guys. Weh. Weh. Anjay, susah bro. Susah. Kalau disalah sekali tuh kayaknya udah panik ya. Wah, jadi kita tadi gue belum ngecek shop ya. Kita bakal cek shop guys. Di shop itu seperti biasa ya. Ini apa nih? Beautiful shot special title. Oh ya, sekarang kita juga ada, nanti ada gue jelasinnya. Jadi sini kita bisa dapat recruitment voucher ada 10 ya. Jadi totalnya guys, sama recruitment voucher biasa 10 sama yang spesial itu 10 ya. Seperti biasa guys. Juga kalian bisa dapatin ancor kalau kalian belum punya. Gue sih udah punya ya. Ini enggak usah. Oke. Okay. Terus juga di sini kita bakal keluar aja. Ya. Terus kita bakal bahas update baru ya gue nih. Nih King ngeluarin update baru yaitu title ya. Di sini udah banyak juga gua. Tunggu, banyak nih guys. Oke. Okay. Enchantment. Oke, okay, ini enak juga ya. Enak juga, bro. Oke. Okay. Enak juga nih anjay. Oke, okay, ini yang terakhir ada friendly form from rebel sensor ya. Wah, ini kita bakal bisa dapat. Oke, okay, kalian bisa cek di sini ya. Recruitment-nya ya. Oke, okay, udahlah gitu aja ya. Oke, okay, jadi kalau kalian mau equip, kalian tinggal klik ini aja. Terus kita apply. Oke, okay, nah jadi ada ini guys. Ada title-nya. Terus kita bakal cek recruit gacha-nya guys ya. Oke, okay, ya ini limited pickup recruitment ya. Sebenarnya sih gue bisa langsung ngambil deh di Milex Shop ya, karena gue udah cukup juga ya. Jadi kalau kalian sini kan juga ada rerun dari Neon Blue Ocean, juga salah satu karakter limited ya. Oke, okay, juga sini ada Mary by Goodness. Jadi sini kita bakal lihat probability infonya ya, seperti biasa 4% ya. Jadi kemungkinan kalau kalian dapat SSR 50%-nya itu bakal dapat si Sakura ya, dan juga banner sendiri dong. Iya, jadi dia punya banner sendiri guys. Neon sama si Marinya punya banner sendiri. Oke, kita coba atau sekali-sekali aja ya. Kita punya tiket di 103 lumayan juga. Kita coba atu-atu ya. Kita bakal lihat sebau apa tangan gua hari ini. Oke. Cucung, lihat guys. Pum. Oh. Oh my god, really? Langsung dapat. Dapat bro, anjay, sekali gacha men. Oh my god. Oke, okay. Tango hoki di Sakura ya. Kita bakal coba cek Neon ya. Recruit 10. Gue belum sekutulannya gue belum punya ya, karena gue terlambat waktu itu main Nike nya Oke, okay, kita bakal tangan keberuntungan ya. Jari telunjuk keberuntungan gue nih guys. Aduh, lagi-lagi nggak beruntung Neon ya. Sekarang kita coba terakhir Mary. Kita pick up recruitment aja ya. Oke, okay. Tunggu. Aduh, nggak dapat guys ya. Jadi ya mungkin segitu dulu aja update dari Nike. Jadi nanti ada update event kolaborasi sama Dave the Diver. Terus juga ada event baru yaitu Beautiful Shot. Terus juga ada kostum gacha baru yaitu kostum Viper. Terus juga ada karakter baru ya, Sakura Bloom in Summer. Terus juga nanti di minggu depannya muncul si Rosana. Si Rosana yang itu guys. Rosana yang itu guys, tadi yang pakai baju swimsuit itu ya. Oke. Okay. Ya, jadi mungkin segini dulu aja. Kalau kalian suka video update kayak gini, jangan lupa like, subscribe sama komen. Kalau kalian nanya update-nya sekitar 2,8 giga ya. Kalau kalian download duluan ya. Tapi kalau kalian download dari awal tuh sekitar 5 giga lah ya. Hampir 6 lah ya. Soalnya nanti kalau kalian ganti grafik di game ini tuh download data lagi guys ya. Oh my god. Oke, okay, jadi kalau kalian pengen request ya, gua gacha, kalian komen aja di bawah. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Good luck, see you, bye bye, ciao.